Sebelum dimakamkan di Sabto Renggo, Komplek Makam Raja-Raja Imogiri Bantul, peti jenazah Kanjeng Ratu Ayu Nindyo Kirono, istri terakhir almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang meninggal Rabu lalu, disemayamkan di Kraton Yogyakarta. Keberangkatan jenazah menuju ke tempat pemakaman diikuti ratusan pelayat dan abdi dalam keraton. Semuanya naik. Harusnya melewati anak tangga yang cukup tinggi di Komplek Makam Raja-Raja Imogiri, membuat pembawa peti jenazah beristirahat sebentar setelah berjalan selama kurang lebih 30 menit. Peti jenazah almarhumah akhirnya sampai di Sabto Renggo, tempat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sang suami dimakamkan. Sosok Ray Nindyo Kirono merupakan sosok yang berpikiran modern, tetapi tetap menjaga budaya Kraton Yogyakarta. Loh iya, tapi tetap budaya adat itu. Ya, beliau kemana-mana pasti pakai kain tradisional gitu loh. Semasa hidupnya mendiang pernah menjabat sebagai sekretaris Presiden Soekarno pada tahun 1960 hingga 1964.